syuting kemarin film itu. Soalnya dipaksa sih kita kemarin syuting. Di santai dan terpening gak usah. Jadi enak gerak. Geraknya jadi pede ya, lebih pede ya. Alhamdulillah, HP Realme C3 nya sudah datang nih. Terima kasih Bang Atta Halilintar. Terima kasih Bang Atta. Ya sudah sampai, sukses dan sehat selalu. Terima kasih kepada Halilintar karena saya kuras tabungan pribadi buat bagi-bagi ke kamu semua. Rezeki gledek. No tipu-tipu, no setting-setting. Kita bagi-bagi handphone kece, bagi-bagi kamera vlogs, bagi-bagi PS4, bagi-bagi hampers AHA, bagi-bagi sepatu kece, bagi-bagi mesin cuci, bagi-bagi kulkas dua pintu, bagi-bagi TV, bagi-bagi dispenser, kompor, rice cooker, segala macamnya. Bagi-bagi laptop seharga motor, bagi-bagi handphone seharga motor, dan bagi-bagi motornya, banyak motornya, berbagai merek, berbagai brand, karena bukan di endorse. Yang terakhir ada, bagi-bagi motor pribadi buat kamu juga. Mau menang semua hadiah ini? Caranya gampang, gratis subscribe channel Atta Halilintar, follow Instagram Atta Halilintar, dan komen yang menarik tentang video ini, dan cantumkan Instagram kamu di bawah ini ya. Jangan copy paste komennya, harus keren. Oke, selamat menonton, enjoy! Pemanasan. Oke, rolling, coba lihat. Kita ngambil silang. Silang. Dua kali. Ay. Oke, panas lagi. Pusing. Aku bakal jadi anak Indonesia. Aku bakal jadi anak Indonesia. Aku bangga jadi. Aku bangga jadi. Aku bangga jadi anak Indonesia. Selalu berkompetisi. Anak Indo bergengsi. Pak, ngapain lu? Ini ngapain nih? Oke, sih. Sini jalan ke sini. Editor udah kelar nih. Sekarang edit. Gua mau pijit ini. Editing udah kelar. Pak, lagi besok. Lah, apa? Miring-miring gitu tenggeng. Yang ledek lu. Wah, bisa congklak ini. Mana? Pak. Harus muter gitu badannya, Bang. Enggak bisa noleh kan gua? Tuh jangan dari gua nih. Gua enggak bisa noleh. Lebaran banget lagi. Enggak, nolenya begini. Ada yang besar ini. Oh ini. Aku yang gua kalau mau preview sambil miring-miring. Udah, ntar aja deh. Gua ntar aja. Nggak bisa biasanya jalan ya? Jalannya nggak bisa biasanya. Gua mau nge-gym ya? Gimana caranya? Nggak jadi dong nge-gym. Kan nge-gym otot, bukan pakai leher. Gila, gua kesini nggak bisa. Eh, kamera sini. Hah? Kamera di sini. Cuy. Oh, semua sebanyak-banyak. Oke, guys. Jangan-jangan nih gara-gara kemarin gua latihan di sini nih. Ini latihannya kemarin, guys. Tuhan, tolonglah kami. Yang tak mampu. Samping ini, tendang ke samping. Itu teknik jatuhan. Ya. Kan pala digitu-gituin tuh. Sangkain gua gara-gara gua latihan itu otot leher gua udah berotot, guys. Nyata. Sebetok. Tapi gua udah dibawain sama bro gua nih, katanya dia bawain tukang pijit bagus. Udah datang. Udah. Tapi kalian kalau pada keseleo atau kecengkak ke tukang urut apa langsung amputasi sih? Halo. Dia mah pijitnya beda. Eh, ngapain begini sih? Oh. Cuma dikat-dikat. Oh, dia pijitnya beda. Kalau pegel dia kemana emang? Pijat yang plus gitu. Pijat plus? Tangannya plus gimana sih? Oh gini. Iya, kan? Cara mencetnya gitu plus. Nah, itu positif kita mah. Positif. Pantes lu sering banget malam kabur ya? Bentar 2 jam pergi. Oh lagi ngurut. Izin. Tapi kok muka lu langsung pulang-pulang ngantuk, kenapa? Kan abis ini pijat lemes, malah lemes. Apa yang dipijat? Bro, kabar bro? Baik. Pak, apa kabar pak? Iya pak, ini saya bisa langsung sembuh nggak pak? Nih pijit. Mudah-mudahan guys. Ya udah deh pak, kita mulai pijit ya. Tapi kira-kira apanya pak yang sakit ya? Kalau nggak bisa noleh. Ototnya kaku. Kaku, oke guys. Berarti ini dilemesin pak? Dilemesin. Oh ya udah, oke kita lemesin ya. Udah nge-DJ dulu ya. Masih nge-DJ dulu. Kan nge-DJ leher harus goyang-goyang pak. Tahu gua buang. Udah sampai demam guys, kacau. Udah yuk langsung urut, biar cepet. Boleh. Udah dibawa aja deh jadi kamar. Ini ambil buat kamar ya? Iya. Sep, abang, sep.
Kenapa bang? Jangan ada gitu lagi. Oh iya iya. Oke guys ya. Kita langsung aja urut guys ya. Aduh. Jadi gak siap men ini. Gak siap men ini mah. Jadi guys ya. Oke guys ya. Gue pijit dulu guys ya. Oke. Aduh. Aduh sakit. Aduh di situ sakit banget. Aduh. Aduh. Oh, sakit. Halo pak. Mam guys, bengkak. Ini kemarin film itu. Soalnya dipaksa sih kita kemarin syuting. Mau gimana, mau udah jadwalnya. Itu udah istirahat dulu. Kang fisioterapi udah datang. Udah bang. Ya udah kita pergi sih. Soalnya kayaknya katanya dipijit nggak boleh mestinya. Salah kita juga sih. Nggak boleh dipijit. Soalnya dia kayak di dalam banget. Jadi saya geser kepalanya sakit banget nih. Nggak kuat. Jadi lama-lama kan tubuhnya respon jadi demam. Kayak kita kalau cedera engkel nih, kaki main bola tak. Pasti habis itu demam karena dia sakit kan. Dalamnya ada yang robek. Respon tubuhnya tuh ada yang nggak beres dia langsung demam. Aku benci. Saya nggak tahu kenapa kan saya. Ada film action. Oke. Okay. Gedebak-gedebuk. Awalnya cuman kayak sakit-sakit biasa. Habis itu saya suatu hari saya tidur. Hah? Bangun sakit banget. Nih saya bisa gini bisa. Nengok bisa. Oke. Okay. Kanan kiri. Tapi gini enggak bisa. Oh, oke. Okay. Ini enggak bisa. Miring ke kiri itu. Jadi saya kepalanya harus miring gini terus. Nice. Udah berapa hari, Mas? Dua. Oh, dua hari ini berarti. Yang paling sakit hari ini atau dari kemarin udah sakit? Dari kemarin udah sakit. Terus ya? Hari ini respon ke tubuhnya jadi demam. Iya, jadi. Udah ada minum obat atau apa? Ada paracetamol. Ini saya belok aja harus dengan badan. Badannya yang belok ya, bukan lehernya ya? Iya, bukan. Okay. Sangkaan saya tadi tuh kayak oke okay, keseleo, udah. Mm-hmm. Tapi kok lama-lama makin sakit. Iya. Oke. Okay. Kita akan bantu periksa dulu, tapi saya bantu siapin alat dulu ya. Jadi emang ada satu gerakan mendadak terus di ininya di otot lehernya ya. Ini lebih ngeganggu dari penyakit apapun sih dok. Soalnya kan kepala tuh paling banyak digerakin. Pasti kan nahan aja kan berat kan. Iya. Sebenarnya boleh nggak sih dok dipijit? Pada kasus tertentu boleh, tapi kalau kita ngomong injured nggak boleh. Jadi pijit itu goalnya kalau memang kita badan lagi pegel itu boleh untuk relaksasi. Tapi kalau lagi cedera kayak gini tidak disarankan untuk dipijit. Karena yang kita takutkan jaringannya takut semakin rusak. Kelakuan saya dipijit mulu lagi pakai balsam pakai Harusnya ya kompres es aja sebentar itu untuk bantu ngurangin nyerinya nggak apa-apa. Saya bantu cek dulu ya Mas Ata ya. Coba duduk. Duduk aja. Iya aja saya harus pegang ini takut geser. Yes. Oke. Okay. Saya coba palpasi dulu. Saya coba cek. Itu sakit nyeri kayaknya gara-gara dipijitnya kencengan jadi bengkak. Tahu jadi bengkak. Okay. Sekarang bengkak. Bengkaknya rasanya ya? Bukan sakit yang di uratnya itu, bukan? Bukan ya. Emang? Aduh, serempat, tegak. Nengok ke kanan yuk, coba. Kanan, Mas Ata mana kanan? Kanan aman ya, nengok ya. Oke, kita coba nengok kiri. Nengok kiri masih aman. Sampai ya? Sampai sini, terus sini lagi sakit. Sakit ya, oke. Sekarang kita nunduk ke bawah. Sakit. Au, sakit ya, tetap. Yuk. Sekarang mengadah ke atas pelan-pelan. Mengadah sakit. Oh, segini? Udah terasa, tapi nggak sakit. Sudah turun. Terasa, tapi nggak sakit ya. Oke, sekarang nengok kanan. Nunduk ke bawah. Au? Sakit. Oke, sakit. Yes. Yo, up. Nengok kiri. Kita nunduk pelan-pelan. Au. Sakit. Oke, ini kemungkinan besar ada problem di ototnya. Istilahnya ini ada namanya muscle strain ya. Muscle strain itu kalau bahasa orang awamnya, ya ketarik ototnya gitu ya. Jadi otot bagian lehernya di sini. Nah, cuman ini masih fase radang, jadi masih baru 2 hari ya, jadi itu masih radang itu yang bikin demam itu ya? Radang bikin demam, jadi ciri-ciri radang itu ada demam, terus ada bengkak, nyeri, segala macam. Nah itu, ini memang reaksi dari tubuhnya, respon dari tubuh kita, jadi ngasih tahu kalau di tubuh kita ada sesuatu yang nggak beres nih gitu. Tadi bangun pagi itu rasanya, apa saya bilang, apa udah tidur udah mendingan?
Nah gitu, tapi badan tetap tegap. Jadi yang gerak cuma dari lehernya aja. Tiga, nice, turun, relax. Oke, okay, ininya relax, yang main cuma dari lehernya aja. Meskipun nyeri, tapi udah mulai nambah. Dan Mas Atta mau mulai menggerakkan ke arah kiri. Sangat banyak saya lihat gitu. Kalau tadi Mas dari ketakutan untuk gerakin kepalanya, sekarang lihat. Wow, keren. Mas yakin gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena kita pun gak bisa menjanjikan, oh ini langsung sembuh. Enggak. Ini ada proses, Mas. Jadi ini kalau untuk activity aja ya, Mas, ya coba ya. Tapi kalau lagi santai, better mending gak usah. Jadi enak gerak. Geraknya jadi pede ya, lebih pede ya. Iya. Ini untuk kalau ini aja ya, kalau apa, kalau mau keluar aja ya, kalau lagi di luar ya. Tapi kalau lagi di rumah santai lepas aja. Oke. Karena kita pengen ototnya tetap latihan. Latih. Karena kalau kayak gini ototnya tidur lagi gitu loh. Dia ah udah ada yang nyangga ini kata dia. Mas berani mau mulai bergerak lah intinya itu. Belum. Ada perubahan ya. Tadi gua bangun aja enggak bisa. Dan bantuan ini juga sementara untuk biar bisa kegiatan, bisa sholat, bisa. Tadi saya sholat aja subuh. Saya ke toilet dulu, tadi saya ke toilet aja, koma. Udah jangan ikut, gak mau ke toilet, mau kencing lu. Ngevlog lu di otak lu, ha? Ngevlog lu.